تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات لهم من الله عباد المؤمنين عن التشبه بالمتفرقين المختلفين في دينهم اهل الكتاب واولئك الذين اختلفوا في دينهم لهم عذاب عظيم. فاستغفرنا رحمه الله جدا عذاب استغفرنا في كتاب العظيم عظيما وتفكر فيه وانت بنفسك منه وذلك بملازمه الكتاب والسنه ومكاتبه الزيد والبدعه والاراء المختلفه والاهوال المتفرقه. واعلم انهم كما تفرق اهل الكتاب واختلفوا في دينهم فقد تفرقت هذه الامه واختلفت ايضا على مثل ما اخبر به رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في قوله: افترقت اليهود على 71 فرقه وافترقت النصارى على 72 فرقه وستختلف امتي على 73 فرقه كلها في النار الا فرقه واحده. وقد افترقت هذه الامه على هذا العدد من زمان قديم وسمى ما وعدهم به الصادق الامين على وحي الله تعالى وتسليمه. ولما سئل عليه الصلاه والسلام عن فرقه النار لهذه قال: الذي تكون على كل ما اشعلت اصحابي. وامر عليه الصلاه والسلام ان اختلاف من الاختلاف في لزوم السواد الاعظم وهو الجمهور الاكثر من المسلمين. ولم يزل اهل السنه بحمد الله تعالى من الزمان الاول الى اليوم هم السواد الاعظم وصح عنهم ان تقرا الثانيه بفضل الله في ذلك ولملازمتهم للكتاب والسنه وما كان عليه السلف الصالح من الصحابه والتابعين رضوان الله عليهم اجمعين. وبعد فان الحمد لله الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن والاه ما بعد. المؤلف قطب الارشاد المجدد الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد رضي الله عنه نفعنا بعلومه في دارنا امين. فاليوم البشاره tentang persatuan wa atasimu bihamdillahi jami'an. Dan sesungguhnya ajaran Allah subhanahu wa ta'ala mempersatukan. Sebab dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak manusia dari perpecahan menuju kepada persatuan, dari permusuhan menuju kepada persaudaraan kedamaian. Sehingga sebagaimana dalam pelajaran yang lalu dijelaskan di dalam ayat Al-Qur'an yang Allah alikum in kuntum adaan fa allama baina qulubikum. Dahulu tatkala kalian bermusuh-musuhan, isyarat kepada kaum Aus dan kaum Khazraj, dua suku yang ada di Madinah Munawwarah yang ratusan tahun mereka berperang. Tidak ada organisasi apapun yang dapat mendamaikan mereka. Tidak ada pemerintahan manapun yang dapat mendamaikan mereka. Tidak ada partai manapun yang dapat mendamaikan mereka. Tetapi ketika Nabi Muhammad datang, ajaran yang beliau bawa mendamaikan semua suku-suku tersebut sehingga mereka menjadi saling bersaudara satu sama lain. Sehingga kaum Ansar, disifatkan itu kaum Ansar mereka ini terdiri dari dua suku besar yang dulu saling berselisih, suku Aus dan suku Khazraj. Disebutkan kaum Ansar Allah Ta'ala sifatkan mereka di dalam Al-Quran: وَالَّذِينَ تَرَوَوْا مُدَارَ وَشِمَانَ مِنْ قَبْلِهِ. Disifatkan وَيُرْدِلُونَ يُحِبُونَ عَنْ هَذَا إِلَيْهِ وَيُرْدِلُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَصَةٌ. Sifat mereka menyambut siapapun yang datang kepada mereka dan mereka lebih mengutamakan orang lain, saudaranya, daripada diri mereka sendiri walaupun diri mereka sedang dilanda kesusahan. Subhanallah, yang tadinya egois masing-masing mementingkan dirinya, mementingkan sukunya, Nabi Muhammad mengajarkan dan merubah watak dan pemikiran mereka sehingga mereka menjadi saling mencintai satu sama lain. Dan juga di dalam Al-Quran bagaimana kita dipersaudarakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala: innamal mu'minuna ikhwah, saling bersaudara satu sama
Dan inilah ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa persatuan dan dilarang kita untuk membawa perpecahan dan permusuhan. Sebab permusuhan organisasi manapun, ajaran manapun, partai manapun, pemerintahan manapun yang mengajarkan permusuhan di antara manusia adalah keliru, salah. Dan permusuhan tidak dibenarkan oleh agama manapun, ajaran manapun, pemerintah manapun, organisasi manapun, tidak dibenarkan permusuhan. Mengapa? Sebab permusuhan bertentangan dengan agama, bertentangan dengan moral, bertentangan dengan kemanusiaan. Sebab permusuhan adalah ajaran setan, ajaran syaitan. Dan itu adalah misinya syaitan. Allah Ta'ala menyatakan dalam Al-Quran, "Innama yuridu syaitan ayyuriya bainakum al-adawata wal baghdha." Sesungguhnya misinya syaitan, syaitan menginginkan untuk menampakkan di tengah-tengah kalian permusuhan dan kebencian. Permusuhan dan kebencian. Entah itu dengan menggunakan filkhamri wal maisir di dalam minum-minuman keras ataupun perjudian ataupun hal-hal lainnya daripada alat-alat yang digunakan syaitan untuk menegakkan kebencian dan permusuhan. Maka apapun yang mengajarkan permusuhan dan kebencian itu, walaupun kostumnya, topengnya, bungkusnya, kemasannya mengatasnamakan agama, negara, apapun dia menamakan, kalau mengajarkan permusuhan dan kebencian, maka pada hakikatnya itu adalah misinya syaitan, ajaran syaitan, bukan ajaran manusia, bukan ajaran Allah, bukan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak dibenarkan dalam ajaran agama manapun. Kemudian disebutkan bahwasanya tugas kita dakwah ini adalah mengajak kepada persatuan, mengajak kepada kasih sayang, mengajak kepada rahmat. Dan ketika kita dalam pelajaran yang lalu dijelaskan, kita diperintahkan untuk amar ma'ruf nahi munkar, memerintahkan manusia kepada yang baik, mencegah manusia daripada yang munkar, mengajak manusia kepada yang ma'ruf bil ma'ruf, amar ma'ruf bil ma'ruf, mengajak kepada kebaikan dengan cara yang baik, bukan mengajak kepada kebaikan tetapi dengan cara yang munkar. Bagaimana? Mengajak kepada kebaikan tetapi sambil minum minuman keras, mengajak kepada kebaikan tapi dengan cara ayo, dengan cara perzinahan, mengajak kepada kebaikan akan tapi dengan cara mencuri, tidak boleh. Tetapi mengajak kepada kebaikan dengan cara yang baik, bukan mengajak kebaikan dengan cara yang munkar, termasuk mengajak kepada yang ma'ruf tetapi dengan mencaci maki. Haram. Sebagaimana zina haram, membunuh haram, minum-minuman keras haram, dan tidak sah dan tidak dibenarkan untuk dijadikan alat dan media untuk amar ma'ruf dan nahi munkar. Tidak dibenarkan menggunakan yang haram untuk sebagai alat dan media untuk amar ma'ruf nahi munkar, tidak benar. Tetapi amar ma'ruf bil ma'ruf, mengajak kepada kebaikan dengan cara yang baik, bukan dengan yang munkar, bukan dengan mencaci, bukan dengan berlawanan, bukan dengan mengkafirkan, bukan dengan mengajarkan kebencian kepada umat Islam untuk membenci kepada sahabat Nabi Muhammad, atau membenci kepada keluarga Nabi Muhammad, atau membenci kepada para wali-wali, aulia, wasalihin dari umat Nabi Muhammad, atau dari umat yang terdahulu, atau dengan mengajarkan kebencian kepada para nabi-nabi, atau juga mengajarkan kebencian atau permusuhan kepada para malaikat-malaikatnya Allah. Itu adalah kemungkaran, bukan dengan mengajarkan kebencian dan permusuhan, tetapi amar ma'ruf dengan mengajarkan persaudaraan dan kasih. Amar ma'ruf bil ma'ruf nahi munkar, mencegah dari hal yang munkar, bil ma'ruf, mencegah dari kemungkaran dengan cara yang baik, dengan cara yang santun, dengan cara yang baik. Dan dalam pelajaran yang lalu kita
menyebutkan contoh yang diajarkan Rasulullah ketika bicara perkara kata-kata lalu Rasulullah itu suatu hasanah berhati tapi tidak mengenai Allah ada musyrik dan ada orang tabani tapi Muhammad bin Allah lita lalu walaupun tak tahu dan mengenai kalbi dan bau mengenai ini orang sekarang dia orang maruf dan impar tapi mencari yang kasar mencari lagi Allah memberikan nasihat kepada Nabi Muhammad. Ya Muhammad, ketika engkau berdakwah, engkau berlemah lembut, santun kepada umat dengan kata-kata yang baik, dengan kata-kata yang santun, dengan rahmat. Bagi rahmat itu minallah lintalahum. Dengan rahmat Allah, engkau telah bersikap lemah lembut, santun, baik, halus kepada mereka. Walaupun tak fadhal ghalidhal ghalidh dan kau pun mengkhawatir, seandainya engkau kasar mengucapkan kata-kata yang tidak baik, yang kasar hatimu penuh kedengkian demikian, maka orang-orang lagi akan takut. Nabi Muhammad wajahnya apa? Wangi, harum. Tidak ada yang lebih harum daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang lebih tampan dari Nabi Muhammad. Wa ajmalu minka lam tarabatu aini wa ahsanu minka lam talidin nisa'u. Tidak ada yang lebih tampan dari Rasulullah. Tampan, harum, suaranya indah. Sahabat bilang, saya dengar Rasulullah membaca Al-Quran di dalam sholatnya. Tidak ada, saya tidak pernah mendengar suara yang lebih indah daripada suaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau dengan tampannya, dengan suaranya yang halus, dengan pembawaannya yang mudah disukai oleh masyarakat. Allah Ta'ala katakan, kalau engkau bersikap kasar, mengucapkan kata-kata yang kasar, orang akan lari darimu. Maka bagaimana dengan ini? Dengan halnya dengan kita, wajah kita tidak setampan Rasulullah, tubuh kita, aroma kita tidak sewangi Rasulullah, suara kita tidak semerdu Rasulullah. Lantas kita mau berkata kata-kata yang kasar, tubuh tidak patut, tidak pantas. Ada dahulu satu orang datang kepada Harun Ar-Rasyid. Dia cakap kepada Harun Ar-Rasyid, ya Harun, saya mau memberikan nasihat kepada engkau, kau ini presiden, ambil ilmu ini. Saya mau memberikan nasihat kepada engkau, tapi nasihat itu kasar ya. Kau terima nasihat ini. Harun Ar-Rasyid ini adalah seorang yang cerdas, dan dia pun juga ulama. Dia berkata kepada ulama yang menasihatnya dengan kasar itu, kalau kau memberikan nasihat dengan kasar, lebih baik kau diam, jangan beri nasihat. Kenapa? Sebab Allah Ta'ala memutus orang yang lebih baik dari engkau untuk memberikan nasihat kepada orang yang lebih jahat dari saya. Dan Allah berpesan, وَقُولَ لَهُ بَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى. Allah Ta'ala pesan kepada Sayyidina Musa dan Sayyidina Harun, Nabi Musa dan Nabi Harun lebih muda daripada engkau, dan mengirim kepada Fir'aun, Fir'aun lebih hina daripada saya. Dan Allah Ta'ala berpesan kepada Musa dan Harun, Gula lahu gaula layina, katakan kepada Fir'aun perkataan yang lembut. La'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Barangkali dia akan ingat, akan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akanlah diajarkan. Dan ini dakwah yang dibawa oleh para pendahulu kita, para ulama, as-salafus shalih radhiyallahu anhum ajma'in. Lemah lembut tersebut tidaklah diletakkan dalam satu hal melainkan membiasi hal tersebut, dan tidak dicabut dari satu perkara melainkan akan membuat cacat perkara tersebut. Dan kita dilarang memecah belah, dan perpecahan terjadi karena seseorang di situ hawa nafsu bermain, berperang. Kita diperintahkan untuk mengajak manusia kepada Allah, kepada Allah, bukan kepada organisasi kita, bukan kepada majelis taklim kita, bukan kepada pengajian kita, bukan kepada masjid kita, bukan kepada individu kita, kepada saya tadi tidak. Tetapi wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapa yang lebih baik ucapannya dibandingkan orang yang mengajak manusia kepada Allah, bukan kepada majelisnya, bukan kepada partainya, bukan kepada pemerintah.
bukan kepada masjidnya, bukan kepada pengajiannya, bukan kepada dirinya, tidak, tapi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Allah. Sayyidina Syahrani, Abdul Wahab Syahrani, itu beliau bilang, ini ulama zaman sekarang, ya, itu macam kalau dia melihat kulitnya duduk kepada ustaz lain, dia marah sedih, bagaikan perempuan di madu melihat suaminya pergi ke istri yang lain. Marah cemburu kalau melihat muridnya datang ke majlis ke ustaz lain. Nah, ada di lillah. Adalah ini milik Allah, bukan milik saya, bukan milik ustaz ini, bukan milik majlis ini, milik Allah. Dan kita semua organisasi, semua majlis, semua organisasi Islam, semua majlis, semua pengajian, semua masjid mengajak manusia kepada Allah. Itu yang benar. Kalau dia mengajak manusia kepada organisasinya sendiri, sesat keliru. Yang benar, organisasi-organisasi, masjid-masjid, majlis-majlis, ustaz-ustaz mengajak manusia melalui organisasinya, melalui majlisnya, melalui pengajiannya, mengajak manusia kepada Allah, bukan kepada organisasinya atau majlisnya atau dirinya sendiri. Bahkan wa man ahsan qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin, dan berkata saya adalah bagian dari kaum muslimin. Bukan berkata saya dari mazhab ini, saya dari mazhab itu, saya dari pengajian ini, saya dari pengajian itu. Tidak. Katakan innani minal muslimin. Kamu muslim, saya muslim, dia muslim, semua muslim. Wa Syafi'i wa Malik wa Rahman wa Ahmad wa Hanbal wa Sufyan wa ghayruhum min sa'iril a'immah 'ala al-huda wa al-ikhtilaf. Syafi'i, Malik, Nu'man, Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal, Sufyan al-Thawri, semuanya wajib mencari ilmu, para imam-imam, hal-hal lainnya, mereka semuanya halal huda di atas jalan hidayah, wal ikhtilaf rahmah. Perbedaan yang terjadi antara para ulama adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunjukkan akan luasnya Islam. Sehingga inilah kita mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersikap lembut yang diajarkan oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang membentengi kita dari perpecahan. Wala takunu kallazina kafaru wa talahu min ba'di ma ja'ahumul bayyinah. Janganlah kalian menjadi orang-orang yang terpecah belah, yang saling berselisih setelah datang bukti ayat pelajaran dari Allah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita jangan saling berpecah belah. Ma dhalla qauman ba'da al-huda illa utul jalal. Dalam riwayat, dalam hadis disebutkan, tidaklah tersesat sekelompok kaum setelah mereka mendapatkan hidayah dari Allah, tidak akan mereka menjadi tersesat kecuali dikarenakan mereka saling berdebat, saling berjidal satu sama lain. Ila aballahu bi'abdin khairah fataha lahu babal amal wa aghlaqa anhu babal jahal. Apabila Allah Ta'ala ingin memberikan kebaikan kepada hambanya, Allah Ta'ala bukakan bagi hamba tersebut pintu untuk beramal, dan Allah Ta'ala tutup atasnya pintu untuk berdebat. Tapi apabila Allah Ta'ala ingin memberikan keburukan kepada seorang hamba, Allah Ta'ala tutup, Allah Ta'ala kunci atasnya pintu untuk beramal, ditutup, dibukakan pintu untuk bertindak. Dia sibuk berdebat, bertindak, beramal tadi dia tidak beramal, dia tidak berbuat, sibuk dengan bertindak. Wal ilmu khasyah kunduh yu'raf bidaka'anuh al ilmu bil'amali yizku wa bil'akwali walaysa bil ahwali wa kathratil jidali. Ilmu itu dengan amal, bukan dengan sekadar ucapan ataupun berjidal, berdebat. Ilmu tidak dinilai dari situ, tetapi dari pengamalan, dari hal antara diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan terpecah belah setelah datang ajaran dari Allah, jangan terpecah belah. Bukan berarti seseorang
untuk mengolah dalil, mengambil istimbak, kesimpulan dari dalil-dalil tertentu. Siapa? Mereka yang punya keahlian, bukan sembarangan, tetapi hanya mereka yang memiliki keahlian yang diberikan. Dan ketika terjadi perbedaan pendapat, ya, maka itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak khilaf rahmat. Ada dasarnya, ada sumbernya. Intinya kita diperintahkan untuk melazimkan kita, melazimkan sunnah, menjauhi kesesatan, menjauhi bid'ah, menjauhi pendapat-pendapat yang bersumber dari hawa nafsu, bersumber dari hawa nafsu. Sebab orang sekarang, banyak orang sekarang, mereka bertanya bukan penasaran, bukan ingin tahu tentang ilmu, tidak. Mereka bertanya untuk mencari pembenaran dari ulama. Bukan bertanya, Ustaz, ini hukumnya halal atau haram. Mereka sudah lakukan itu, mereka cuma perlu fatwa dari Ustaz untuk menghalalkan. Itu dia. Dia jadi bukan tanya hukum, tetapi meminta apa yang dilakukan dibenarkan dalam hukum. Jadi bukan bertanya itu. Tidak. Kebanyakan manusia itu seperti itu, mencari pembenaran. Bukan bertanya. Nah itu adalah ahwa al-mutafarriqah, hawa nafsu. Dan akhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu 'abdun hatta yakuna hawahu tabi'an lima yutubi. Tidak beriman seorang hamba hingga hawa nafsunya ikut kepada ajaran Nabi Muhammad. Bukan membuat syariat ikut kepada hawa nafsunya. Bukan membuat agama ikut kepada hawa nafsunya, tidak, terbalik. Tapi hawa nafsu ikut kepada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbedaan yang bersumber dari hawa nafsu inilah yang membuat terjadi penipuan dengan mengatasnamakan agama, dengan mengatasnamakan Al-Quran, dengan mengatasnamakan hadis, melakukan penipuan. Sehingga di dalam hadis, man takallama fil Quran bi ra'yihi falyatabawwa ma'ahu minan nar. Barang siapa yang berbicara atas nama Al-Quran menurut pendapatnya, saya rasa, pendapat saya, menurut saya, berbicara Al-Quran menurut pendapatnya sendiri, maka falyatabawwa ma'ahu minan nar, silakan dia bersiap dengan tempat duduknya, singgah sananya di mana? Di neraka. Dia sudah punya kursi di neraka, sudah di blok seatnya di neraka, jadi tinggal nanti masuk. Di dalam riwayat yang lain, maka kalau wakil Al-Quran bila ini berbicara dalam Al-Quran tanpa didasari ilmu. Sebab sekarang ini seseorang doktor dalam bidang kedokteran, dia marah apabila ada orang lain yang bukan dokter berbicara tentang dokter. Bilang, kamu kurang ajar menodai bidang kedokteran ini. Ini namanya moral praktek, penipuan. Bahkan dokter lain marah, dokter jantung, dokter ahli jantung, dia marah apabila ada dokter kandungan berbicara tentang jantung. Ataupun juga marah ketika dokter umum berbicara tentang penyakit anak, dokter spesialis anak, ya ada urusannya sendiri. Mereka juga antar bidang mereka ini, mereka marah apabila yang bukan ahli yang berbicara tentang sesuatu daripada bidang mereka tersebut. Begitu juga seorang engineer, dia marah apabila ada dokter bekerja di rumah sakit mau berbicara tentang engineering, bukan bidang kamu, diam. Begitu juga seseorang yang bukan ahli ekonomi, ada engineer berbicara tentang ekonomi, tahu apa kamu tentang ekonomi? Tanyakan kepada orang-orang yang memang ahli ekonomi. Dan begitu seterusnya. Akan tetapi mereka berusaha menjaga kesucian dan kehormatan setiap bidang ilmu yang mereka kuasai, kecuali bidang agama. Siapapun bebas berbicara seenaknya, siapapun boleh berbicara, ini halal, ini haram. Karena kamu belajar, kamu bisa baca Quran, baca Quran pun dia masih berantakan, tidak tahu alif itu berdiri atau berontak atau berani, dia tidak
Senantiasa ahlu sunnah wal jamaah bi'amrillahi ta'ala dari
mencintai sahabat-sahabat Nabi Muhammad, mencintai keluarganya Nabi Muhammad, mencintai semua kaum salihin, semua ulama dia cintai. Ada ahli sunnah dan mencintai semua umat Islam. Ada ahli sunnah wal jamaah, sedangkan mereka itu diterjemahkan ahli sunnah wal jamaah dalam at-tauhid, dalam akidah mereka itu mengikuti daripada akidah Asy'ariyah wal Maturidiyah. Hasan al-Ash'ari wa Abu al-Mansur al-Maturidi di dalam akidah mereka. Dan di dalam fikih mereka, dalam fuqaha, mereka mengikuti salah satu dari empat mazhab yang tersambung sangat dengan mazhab kita sekarang ini, terjaga kelestarian mazhab tersebut. Dulu itu mazhab-mazhab ada banyak. Ada mazhab Sufyan dan Tauri, ada mazhab Hasan al-Basri, sahabat pun ada mazhab Abu Bakar as-Siddiq, ada mazhab Umar bin al-Khattab, ada mazhab Ali bin Abi Thalib, ada mazhabnya dari Sufyan bin Sufyan al-Tawli, ada mazhab, banyak mazhab-mazhab. Tetapi mazhab-mazhab tersebut lam tuqdam, artinya tidak dilestarikan hingga masa depannya baru dilestarikan daripada mazhab-mazhab yang ada empat mazhab. Mereka punya pengikut-pengikut yang banyak dan pengikut-pengikutnya ini menjaga kelestarian mazhab tersebut hingga sanadnya sampai kepada kita. Alhasil, ahli sunnah akidah yang mengikuti Asy'ariyah Maturidiyah dan di dalam fikihnya itu mengikuti salah satu dari empat mazhab yang ada, mazhabnya al-Imam Abu Hanifah Nu'man, wal-Imam Malik bin Anas, wal-Imam Syafi'i Muhammad bin Idris, wal-Imam Ahmad bin Hanbal, mengikuti salah satu daripada empat mazhab tersebut. Kalau di dalam dulu mereka mengikuti daripada Ghazaliyah atau Jahmiyah Syarani atau Hadadiyah atau Adawiyah bahagala radiyallahu anhu ajma'in. Dan inilah ahlu sunnah, mereka adalah mengikuti ajarannya Nabi, sahabat Rasulullah dan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Abdullah bin Al-Hadad Al-Muratib Al-Mujaddid di abad ke-11, beliau ketika di dalam Syariah At-Taqiyah Al-Bukhra yang menyebutkan tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah, beliau bercerita tentang Nabi Muhammad, kemudian menyebutkan tentang para sahabat dan para Ahlul Bait. Lantas setelah beliau menyebutkan di antara semua para sahabat dan Ahlul Bait tersebut, Nabi mengatakan, Imam Al-Hajjaj mengatakan bahwasanya ulaika qaumun ghadallahu faqtati bihim wastaqim walzam wala tatalaffati wala ta'fu anhum innahum atla'u huda wa hum ballahu ilma al-kitab wa sunnati fatulbat fihim hakim asla dinihi wa muhtakim fi luji zayr wa bil'ati fama ba'da hadhi al-mustafa wa sahabihi hadhi laysa ba'da al-hadhi illa al-balanahi. Serta menyebutkan para sahabatnya Nabi keseluruhan dan menyebutkan para ahli bait, maka beliau mengatakan mereka adalah para kaum yang telah diberikan hidayah oleh Allah Taala. Maka ikuti dan pelajari mereka. Ulah ika kaum, ada Allah. Kamu tadi, maka pelajari mereka. Mereka telah mendapatkan hidayah, ikuti mereka. Wastaqim istiqamahlah di jalan mereka. Walzam lazimkan jalan mereka, jangan lainnya, jangan menyimpang dari jalan mereka. Walatatalafati, jangan menoleh ke kanan ke kiri mau mencari jalan yang lain selain jalan yang para sahabat Rasulullah dan ahli bait Rasulullah. Mau cari jalan lain, begitu, mau cari jalan lain, jangan. Sebab mereka adalah matlaul huda, hidayah terbit. Dari mana hidayah itu terbit? Oh, kita dapat hidayah. Dari mana terbitnya hidayah? Hidayah terbit melalui sahabat dan keluarga Rasulullah. Terbitnya dari sana. Matahari terbit di mana? Di timur. Kalau kamu carinya di barat, tidak ada matahari di barat. Tidak terbit di barat. Menuju matahari, lihat ke arah timur. Mau cari hidayah? Lihat kepada sahabat dan keluarga Rasulullah. Wa inna ma ta'udhuka. Terbitnya hidayah dari sana. Mubballahu ilman kita wa sunnati. Mereka lah yang menyampaikan Al-Quran dan sunnah hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Dari sana sumbernya. Sungguh dusta orang yang
cinta kepada sahabat, akan tetapi dia mencaci, membenci keluarga Rasulullah. Penipu. Dan sungguh berdusta orang yang cinta, mengaku, mengklaim dirinya cinta kepada keluarga Nabi, cinta kepada keluarga Nabi, tetapi dia mencaci dan membenci sahabat Nabi Muhammad. Ini dusta, penipu orang yang macam ini. Ahlu Sunnah membeli fardin wadahin labanan khalifan sabiha lishaybi. Ahlu Sunnah itu keluar antara darah dan kotoran, yang keluar susu yang segar, putih, bersih, tidak mengenal benci kepada sahabat, tidak mengenal benci kepada ahli bait, tapi cinta kepada mereka keduanya. Cinta kepada mereka keduanya. Bahkan dan sejarah menyaksikan bahwasanya tidak ada orang yang mencintai keluarga Nabi Muhammad melebihi sahabat Nabi Muhammad. Sebagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, "Karabat Rasulullah Abdullah dan karabat di karabat Rasulullah lebih aku cintai daripada karabat itu sendiri." Wahai Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, "Islamu Abu Talib ahad ilayya min Islami Khattab." Tapi Islamnya Abu Talib lebih saya sukai daripada Islamnya ayahku sendiri Khattab. Kenapa? Karena ahad dengan Rasulullah. Sebab itu lebih disukai oleh Rasulullah. Tidak ada sesuatu yang mencintai keluarga Rasulullah melebihi sahabat Nabi cinta kepada keluarga Nabi Muhammad. Dan juga tidak ada orang yang memuliakan para sahabat melebihi keluarga Nabi Muhammad di dalam memperlakukan dan hormat dan cinta kepada sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Sayyidina Ali bin Abi Thalib cintanya kepada keluarga, kepada sahabat-sahabat yang lain. Beliau ketika Sayyidina Abu Bakar memimpin, beliau yang mensupport, membantu Sayyidina Abu Bakar, membantu Sayyidina Umar bin Khattab. Di mana ada Sayyidina Umar, situ ada Sayyidina Ali. Membantu mensupport Sayyidina Utsman. Bahkan di malam Sayyidina Utsman terbunuh, yang berjaga di luar pintu rumahnya Sayyidina Utsman adalah anak-anak Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Umar bin Khattab. Mereka yang berjaga untuk menghalau kalau ada orang yang ingin menyerang kepada Sayyidina Umar bin Khattab, akan tetapi pembunuh yang membunuh Sayyidina Umar loncat dari belakang. Ada kecintaan mereka keluar dari Nabi Muhammad kepada para sahabat Sayyidina Ali, Sayyidina Al-Abidin, Sayyidina Muhammad Al-Baqir, Sayyidina Ja'far Al-Sadiq. Nah, karena itu, alhamdulillah, kita ridho Allah sebagai Tuhan kita, Islam sebagai agama kita, Nabi Muhammad sebagai nabi dan utusan yang diutus Allah kepada kita, Al Qur'an sebagai iman kita, pemimpin kita, Al Ka'bah sebagai kiblat kita, dan kita ridho, kita gembira, kita senang, kaum mukminin adalah saudara-saudara kita. Ya, ini adalah sebuah ikrar. Yang diajarkan oleh para salaf terdahulu dari ahli sunnah wal jamaah, dan kita membaca ikrar ini bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Radina billahi rabba. Wa bil islami dina. Wa bi sayyidina Muhammadin. Nabiyan wa rasulah. وبكل رسول أرسله الله
kalian sebaik-baiknya Nabi dan Rasul, Al-Quran sebagai imam kita, Ka'bah sebagai kiblatnya kita, dan kita ridha kita senang mukminin sebagai saudara kita, dan kita keluar dari semua agama yang bertentangan dengan agama Islam, dan kita beriman, kita iman dengan semua kitab-kitab yang diturunkan Allah. Kita beriman dengan semua kitab-kitab yang diturunkan Allah. Kita beriman dengan Taurat, dengan Zabur, dengan Injil, dengan Al-Quran, dan semua kitab-kitab dan lembaran yang diturunkan oleh Allah yang kita ketahui, maupun yang kita ketahui, kita beriman dan percaya. Dan kita beriman dengan semua Rasul-Rasul yang diutus oleh Allah. Kita beriman kepada Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Saleh, Nabi Hud, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Isa. Kita beriman dengan semua Nabi-Nabi, semua para Rasul yang diutus oleh Allah, yang kita kenal ataupun yang tidak kita kenal. Berapapun jumlah mereka, semua Rasul yang diutus oleh Allah, kita beriman kepada mereka dan beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beriman kepada seluruh malaikat-malaikat Allah, dan beriman kepada takdir dari Allah yang baik, yang buruk, semuanya dari Allah. Bismillah, walhamdulillah, walhaib, wasyar, binasyiatillah. Yang baik, yang buruk, takdir, semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita beriman dengan hari akhir, dan kita beriman dengan semua yang dibawa oleh Nabi Muhammad, semua yang diberitakan oleh Nabi Muhammad dari Allah, kita beriman semuanya. Dan kita hidup atas akidah ini, kita mati atas akidah ini, dan kita dibangkit esok hari kiamat atas akidah ini, termasuk orang-orang yang aman, ya, dari sisa Allah, aman dari rasa takut, aman dari kesedihan di hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rasul, di dalam hadis disebutkan dzaba para iman, man radhiya billahi rabban bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyya. Sungguh merasakan manisnya iman, telah merasakan manisnya iman. Siapa? Orang yang ridha dengan Islam, yang ridha kepada Allah sebagai Tuhannya, ridha kepada Islam sebagai agamanya, ridha kepada Nabi Muhammad sebagai Nabi yang diutus kepadanya. Ridha, ridha itu artinya dia senang, happy, gembira, dia ridha. Kamu ridho, saya senang, saya gembira. Allah Tuhan saya, Islam agama saya, Nabi Muhammad Nabi yang diutus Allah. Ridho, senang, senang. Jadi kalau kita gembira, maka orang yang gembira, yang ridho dengan tiga hal ini, maka dia akan merasakan manisnya iman. Di dalam hadis disebutkan, man walaina yusbitu wahina yusi salah marah Rabbi Tuzlah Rabbah Nabi Nabi Minan Nabi Muhammadin Nabiya Kana Hasan Allah Yurbiya. Sekarang siapa yang ketika pagi hari dan petang hari, pagi ataupun malam, dia membaca tiga kali. Apa yang dia baca tiga kali? Rabbi Tuzlah Rabbah Nabi Nabi Minan Nabi Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam Nabiya. Maka pasti Allah akan membuat orang itu ridho, akan membuat orang itu gembira di dunia dan di akhirat. Dibuat ridho kepada Allah Ta'ala, Allah akan senangkan di dunia dan di akhirat, ya. Kalau kita ingin disenangkan, mendapatkan ridho, mencapai apa yang menyenangkan hati kita di dunia dan di akhirat, maka kuncinya ini, Rabbi Tuhillah, Rabbah, Rabbi Islam, Rabbi Dina, Rabbi Muhammad, Nabi wa Rasulullah. Itu sudah banyak belum pertanyaan ini, kalimat ini. Itu dalam Al-Qur'an ada, di dalam Wirdul Latif juga ada, ya. Dan kita baca lagi malam ini, dan juga besok kami pun yang lupa kita banyak sama-sama radhiyallahu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasula. Radhiyallahu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Radhiyallahu billahi rabban wa bil islami dinan. Yeah.
dalam kemarahan hadisnya iman, amin ya rabbal alamin. Itu ucapan kita telah mengucapkan ridho Allah sebagai Tuhan, Nabi sebagai Nabi, Islam sebagai Allah. Itu ucapan. Hakikatnya mana? Mana hakikatnya? Ini hakikatnya disebutkan. Barang siapa yang menipu kepada Allah sebagai Tuhannya, kamu menipu, kamu senang Allah sebagai Tuhanmu. Ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Artinya kamu harus ridho dengan ketentuan Allah, dengan pilihan Allah untukmu. Sebab Allah Ta'ala telah mentakdirkan, takdir Allah ada yang manis, ada yang pahit. Dan hendaknya kamu ridho dengan takdirnya Allah, dengan qada dan ketentuan Allah. Ridho dengan rezeki dari Allah. Allah Ta'ala berikan rezeki banyak atau sedikit, minum Allah. Ridho yang banyak tapi yang sedikit dari Allah. Yang ridho Allah sebagai Tuhannya, maka hendaknya dia merazimkan taat kepada Allah, patuh kepada perintah Allah, menjaga apa kewajiban-kewajiban dari Allah, menjauhi larangan-larangan yang diharamkan Allah. Hendaknya sabar ketika mendapatkan ujian, bala, musibah dari Allah, dia bersabar. Kita Allah maafkan, ibtalah. Apabila Allah cinta kepada hambanya, Allah akan memberikan bala, musibah, menguji hamba tersebut. Asyadul nas bala'an al-anbiya, itu berkata-kata paling amkal. Orang yang paling dahsyat, yang paling besar musibahnya adalah para nabi. Kemudian orang yang derajatnya mendekati derajat para nabi-nabi, para wali-wali, para sholihin. Makin tinggi derajatnya, makin banyak musibahnya. Makin banyak musibahnya. Bahkan sabar kepada bala ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ada satu orang berkunjung kepada Syibli. Dia datang kepada Syibli, "Ya Syibli, nuhibba, wahai Syibli, kami cinta kepada engkau." Maka Syibli ambil batu-batu kecil, dilempar. Mereka lari menjauh. "Dan kalian mengaku cinta kepada aku, kenapa kalian berlari dari ujianku?" "Aku memuji kalian, kenapa kalian lari dari ujianku?" Kalau kita cinta kepada Allah Ta'ala, jangan kita lari dari ujian. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya itu ada kebaikan di balik ujian. Kelima, Abdullah Ta'ala Al-Hajjaj, beliau bilang, "Fi mal fikru fi amrin mada walladhi yati wa sallim lil-gada la yati gusadrum wa bidda bal-gada wal-tadir lutfan khafiyan ya banin illa fil ghaibi ajaib kam ni'am tayyal asaib wa aku tadbiri khaib lam yazal fi qabla isyaki rabin lam yaduk aisha ibadu salihin." Imam berkata, beliau bilang dalam hikmahnya, dalam nasihatnya, ada apa kamu banyak berpikir, stres, memikirkan sesuatu yang sudah berlalu, atau memikirkan sesuatu yang akan datang, memikirkan sesuatu yang akan datang. Oh, dia naik, dia turun, harga naik, harga turun, ini begini. Ada apa memikirkan stres dengan sesuatu yang sudah terjadi atau yang akan terjadi, yang akan datang? Berserahlah kepada Allah, takdir ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, salib dari Allah, menyerah kepada takdir dan ketentuan Allah Ta'ala. La yatifadru hatimu, jangan menyempit. Walaupun alam menjadi sempit, ekonomi menjadi ketat, menjadi sempit, menjadi sulit, hatimu jangan menjadi sempit, tetap lapar, tetap luas. Walaupun bumi menjadi sempit, hatimu jangan sempit, harus lebih luas daripada bumi. La yatifadru hatimu, Allah. Wadadir lutfan khafiyan ya bani. Nantikanlah, tunggulah kelembutan dari Allah. Kelembutan dari Allah. Nantikan kebaikan dari Allah. Inna fil ghaibi ajaib. Dalam hal yang gaib, kita menantikan pertolongan yang baik. Itu di dalam hal yang gaib itu ada banyak keajaiban. Kami apa yang masai? Berapa banyak nikmat-nikmat Allah yang tersembunyi di balik musibah? Kostumnya musibah, pakaiannya, seragam luarnya musibah, tetapi di balik kostum tersebut ada nikmat dari Allah, bukan satu nikmat, ada banyak nikmat. Bukti bilang apa?
رتبة ضررة نافعة berapa banyak hal-hal yang nampaknya musibah tapi manfaatnya tidak ada niat. Kan niat, toyer Imam Al-Haddad 350 tahun yang lalu dia sudah nyatakan berapa banyak nikmat-nikmat yang tersembunyi di balik musibah. Aku takbir khair orang yang banyak berencana, banyak stres, dia akan selalu kecewa. Alam, alam semesta ini, rule yang ada di alam, aturan-aturan yang ada di alam, bukan ikut pikiran kita, bukan ikut pikiran manusia manapun, bukan ikut pemerintahan manapun tidak, tetapi ikut kepada aturan Allah. Manusia yang muslim, yang non-muslim, yang cinta Islam, yang benci Islam, penguasa rakyat jelata, yang baik, yang jahat, semua makhluk, mereka adalah abdi, mereka adalah budak, mereka adalah hamba kepada, mereka adalah ikut berkhidmat kepada Allah dan Qadar yang telah ditentukan oleh Allah. Semuanya, yang muslim, yang non muslim, yang cinta Islam, yang benci Islam, semua makhluk, mereka ini berjalan untuk sesuai ketentuan Allah dan Qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah dan Qadar menyatakan, Allah menyatakan wala aqibatu lil muttaqin. Aina hasil akhir untuk orang-orang yang bertakwa. Kalau kita takwa gimana? Kita berjaya. Tapi kalau kita bertakwa tidak bertakwa. Walaupun kita menjadi pemimpin tertinggi di dunia presiden, tapi kalau kita tidak bertakwa kita rugi, kita sial, kita celaka. كم عن طي المصائب أو التدبير خائف لأن إذا في قبضة الشك رهيب سلام في أفراد دلس فرس بقى فكران لن يدون عيش الجبال الصالحين بلا من جديد من اسمها في حدوما كون صالحين mudah-mudahan kita dapat merasakan nikmat yang dihidupkan kaum salihin yang menatawakal dan terserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara hamba-hamba Allah ada hamba-hamba hamba-hamba yang mu'afa, kau mu'afa yang selalu mendapatkan afiat dari Allah. Mu'afa dilembutkan, mau dunia terbalik, musibah di mana-mana, stres di mana-mana, mereka mu'afa, tidak tahu stres, tidak tahu susah. Orang lagi sibuk, busy dengan politik, busy dengan election, busy dengan ekonomi, busy dengan masalah keamanan, masalah ini itu, dia tak memikirkan itu semuanya. Mu'afa tidak terpengaruh dengan itu semuanya. Mu'afa di dunia mu'afa, dia tahu beres, Allah yang range untuk dia, Allah yang aturkan. Di kuburan mu'afa, tahu nikmat saja. Di bakti, di alam barzah mu'afa, di hari kiamat mu'afa masuk surga. Tak kenal susah, tak kenal kesulitan. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habji itu sahabat-sahabat beliau ada Al-Habib Ali sahib al-Mu'adz ibn Tundurah yang wafat 105 tahun yang lalu. Ada Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habji itu sahabat-sahabat beliau berkata, itu teman-teman duduk yang selalu hadir rutin majlis yang berkata, la na'rif annana fid dunya illa lamma mata hadha iman. Kami tidak merasa kalau kami hidup di dunia terlalu musibah kecuali setelah imam ini wafat, setelah Habib Ali wafat baru terasa kalau ternyata kami ini hidup di dunia tempatnya bala dan tempatnya musibah. Tapi semasa beliau hidup kami tak merasa banyak di dunia, tak ada stres, tak ada pikiran ataupun tak ada obrolan tentang politik tentangnya, semuanya baik, semuanya oke saja, tak ada pikiran. Padahal di masa tersebut terjadi krisis ekonomi, terjadi krisis politik, terjadi krisis keamanan. Tetapi mereka orang-orang yang ada majlis macam ini, mereka tak masalah itu sendiri. Mudah-mudahan Allah Ta'ala hubungkan kita dengan majlis yang mulia tersebut, dan hubungkan kita dengan mereka, dan hubungkan majlis kita dengan majlis mereka. Amin. Ya Rabbal Alamin. Agar orang yang ridha kepada Allah sebagai Tuhan, dia jalankan perintah Allah, jauhi larangan Allah, sabar kepada musibah, syukur kepada nikmat Allah, suka perjumpaan dengan Allah, ridho bahwasanya Allah yang membela dia, yang menjamin dia, yang menampung dia sebagai garantor dia, garansi dia. Ikhlas dalam beribadah kepada Allah, tulus dalam beribadah,
bergantung segala-galanya kepada Allah. Ketika dilanda krisis, dilanda problem, pertama yang dia cari Allah. Banyak orang kalau dia ada problem masalah kerjaan, ada problem, pertama dia cari bos dulu ya. Ada lagi yang cari kepada, oh ini problem besar ini kemana kita minta tolong, cari minta tolong kepada, ayo kepada parlemen, bikin demonstration, minta tolong kepada parlemen, minta tolong kepada pemerintah, minta tolong kepada ini itu, dia cari last sekali baru minta tolong kepada Allah. Sini sudah gagal minta tolong kepada bos, gagal minta tolong kepada uang, gagal minta tolong kepada United Nations, gagal minta tolong kepada hak asasi manusia, human rights, gagal minta tolong kepada organisasi-organisasi yang ada di dunia. Berapa sekali ya sudah minta tolong kepada Allah, ya. Minta tolong pertama kepada Allah, pertamalah yang terpuas. Sayyidina Ibrahim waktu beliau ditangkap oleh Namrud, dilempar ke api. Itu Namrud, dia bangunan besar terbuat dari kayu bakar. Bangunan besar, lebih besar dari masjid ini. Bagai istana, dia buat dari kayu bakar, dinyalakan apinya besar. Sehingga dia melempar Nabi Ibrahim, mau dibakar di situ. Tak boleh dekat-dekat, Ibrahim dilempar di manjani dalam dunia. Jadi semacam ketapel itu diletakkan di alam tersebut, kemudian dilontarkan ke api dari jauh dengan menjadi tersebut. Dan ketika dilontarkan di situ, itu apinya bertahan lebih dari satu minggu, mendekati satu bulan tidak padam-padam api tersebut, saking panasnya besar. Waktu Nabi Ibrahim dilempar, ya, waktu dilempar, datang malaikat Jibril kepada Nabi Ibrahim. Ini Nabi Ibrahim, karena dia sudah pas, sebentar lagi kita di datang malaikat Jibril. Malaikat Jibril tanya kepada Ibrahim, ya Ibrahim, apakah hanya? Jibril tanya, wahai Ibrahim, engkau ada hanya permintaan? Nabi Ibrahim melihat kepada Jibril, apa nilai? Kalau hajat kepada engkau tidak ada, saya tidak ada hajat kepadamu. Ini Jibril. Nah, hajat kepadamu ada, tak mau, saya tak mau hajat kepadamu. Tidak ada keperluan kepada engkau. Maka Jibril bilang, bukan kepada aku, ya Allah, hajat kepada Allah. Minta, bismillah, minta kepada Allah. Maka Nabi Ibrahim sebelum dilempar selalu hatinya terkoneksi kepada Allah, terhubung kepada Allah. Maka beliau jawab, disuruh minta kepada Allah. Nabi Ibrahim cakap, ilmuhu bihali yughnihi an su'ali. Allah mengetahui keadaanku sekarang. Allah tahu akan keadaan. Tak payah lagi aku minta kepada Allah. Allah tahu aku dalam problem. Tak payah lagi aku minta. Dari awal aku selalu bergantung kepada Allah. Selalu dikir, selalu ingat kepada Allah. Sekarang Allah Ta'ala tahu aku dalam problem. Ada apa aku minta kepada Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala katakan kepada api, Bunda ya nakuni bagda wa salaman Ali Ibrahim, jadilah kamu dingin dan selamat untuk Ibrahim. Nabi Ibrahim bilang, hari-hari terbaikku di dunia adalah hari di mana adalah masa aku berada di dalam kakinya Abdul. Hari-hari terbaikku di dunia adalah hari di mana aku berada di dalam kakinya Abdul. Itu yang terbaik. Kenapa? Allah Ta'ala katakan kepada Nabi, kuni bagda wa salaman ala Ibrahim ala Nabi Nabi Abdul Salam. Imam Al-Hadda mengatakan, Gadkabani ilmu Rabbi min suhani kakhtiyani. Cukup, Allah Ta'ala tahu keadaanku. Tanpa aku bertanya, tanpa aku meminta, Allah tahu keadaanku. Agar Allah Allah selalu bergantung kepada Allah Ta'ala dalam segala hajat. Ketika ada problem, pertama yang dia cari Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, kita hamba Muhammad lajak di sholat. Itu perangainya Rasulullah ketika terjadi problem yang menyusahkan hati Nabi Muhammad, maka dia sudah sembahyang. Itu yang dia cari, sembahyang. Nah, kata, kalau kita diberikan problem yang kita cari dua, pertama yang kita
mendapatkan ilmu. Para nabi-nabi, para rasul menghormati dan mengagungkan semua nabi-nabi dan para rasul, termasuk Nabi Muhammad, Nabi yang paling agung, yang paling mulia. Ada mengagungkan Rasulullah SAW, mengagungkan jihad-jihad Allah, mengagungkan puasa, mengagungkan sunnahnya Nabi Muhammad SAW, mengagungkan sunnah-sunnah siwak, mengagungkan adab ketika dia minum, minum tangan kanan, tiga kali nafas, membaca bismillah. Ada sunnahnya Nabi Muhammad, setiap sunnah agung, setiap sunnah mulia. Mengagungkan akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ta'zim tersebut itu adalah bagian dari kata-kata yang harus insyaAllah baiklah yang kita buat dulu. Mengagungkan Islam, mengagungkan agama, mengagungkan syiar-syiar Islam, Al-Quran, Rasul, dan selalu dia menjalankan istiqamah dalam ilmu, dalam amal, dan dia selalu khawatir kalau Islamnya dicabut, takut Islamnya dicabut. Muslim yang sejati, mukmin yang sejati takut Islamnya dicabut, diambil oleh Allah Taala. Munafik, dia tidak merasa takut atas Islamnya, atas imannya. Adapun Muslim selalu takut Islamnya dicabut. Ma'amina ahadun ala islamihi ayyuslam illa sulit. Tidak ada seseorang yang merasa aman, dia merasa aman, Islamku tidak akan dicabut, Islam keimanan yang ada dalam hati tidak akan diambil oleh Allah. Kalau dia tidak merasa aman akan hal ini, pasti akan diambil, akan dicabut oleh Allah. Karena itu para salah ulama terdahulu, mereka adalah seorang itu tak yukur pihak yukur pihak yukur pihak yukur selalu minta husnul khatimah. Kalau ingin dihadiri berapa karena muslimin nukhatnal aminin bizurman disandingin minta husnul khatimah, minta mandat karir Islam selalu. Dan yang ridha Islam sebagai agama menghormati umat Islam dan juga membenci kepada kekufuran dan orang-orang yang pro kepada kekufuran muslim. Barang siapa yang ridha Nabi Muhammad sebagai Nabi, maka dia mengikuti Nabi Muhammad, mengambil ajaran Nabi, sunnahnya, akhlaknya, syariatnya, mengagungkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Nabi Muhammad itu mereka kalau mau berjalan, berjalan bersama Rasul dalam Muhammad, mereka lihat ke tanah. Kenapa lihat ke tanah? Apa yang mereka kata di tanah? Apa ada uang mereka yang jatuh? Tidak. Ada uang mereka yang jatuh? Tidak ada. Mereka cari ke tanah itu, mana bayangannya Rasulullah. Mereka lihat, oh itu ada bayangannya Rasulullah nampak di tanah, maka mereka berjalan berusaha jangan sampai menginjak bayangannya Rasulullah yang ada di tanah. Ada ta'zimnya sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, Rasulullah, tapi zaman dulu tidak ada orang yang berat mengusul, oh engkau berlebihan menghormati Nabi Muhammad. Apa yang berlebihan? Yang mengagungkan Nabi Muhammad Allah Subhanahu wa taala dan memerintahkan kita untuk ta'zim kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang yang ridha kepada Nabi Muhammad sebagai utusan, maka dia memperbanyak salawat dan salam kepada Rasulullah, cinta kepada keluarga dan sahabat Rasulullah, mendoakan keluarga dan sahabat Rasulullah, cinta kepada umatnya Rasulullah, tulus di dalam memberikan nasihat dan syafaat kepada umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena wahai mukmin, kita ini harus mencari hakikat dari makna yang disebutkan ketika kita mengucap Rabbil Billahi Rabban wa bihi nasta'inina wa bi Muhammadin nabiyya, maka itu kalimatnya, hakikatnya itu tadi. Sedangkan betulkah kita ridha Allah sebagai Tuhan? Betulkah kita ridha Islam sebagai agama? Betulkah kita ridha Nabi Muhammad sebagai Tuhan? Betulkah? Ada orang, kamu happy Nabi Muhammad sebagai ini? Ya happy. Tapi tak boleh orang bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad. Tak boleh bikin maulid. Kenapa tak boleh bikin maulid? Tahu apa? Ini
Maulid, merayakan Maulid. Perayaan Maulid artinya mengungkapkan kegembiraan atas kelahiran Nabi Muhammad. Perayaan Maulid artinya mengungkapkan kegembiraannya atas kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengungkapkan kegembiraan. Siapa yang tidak gembira dengan kelahiran Rasulullah? Adakah muslim yang tidak happy dengan lahirnya Rasulullah? Tak masuk akal ada muslim tidak happy dengan lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kan kita berucap waktu itu Nabi Muhammad Nabi Rasulullah. Saya happy dengan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Happy kepada Nabi Muhammad. Kalau sudah dengar orang sebut nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rabbi sholli ala Muhammad, macam-macam ada petir di telinganya. Sakit telinganya dia. Bising. Tak payah sebut-sebut cinta sudah, tapi jangan sebut-sebut Nabi. Manfaat bagi karakter BDP yang cinta kepada sesuatu, dia akan memperbanyak menceritakan sesuatu yang dia cintai tersebut. Ya, kalau dia cinta kepada sesuatu, dia akan banyak menyebut daripada sesuatu yang dia cintai tersebut. Nah, ini hakikat daripada cinta dan daripada ridho. Kita pahami ketika mengajarnya itu kita hafalkan. Begitu juga ketika kita mengajari itu yang lain, subhanallah. Maka ketika kita mengajar subhanallah, hafalkan makna subhanallah dalam hati kita dan hakikatnya ta'zim kepada Allah. Ketika kita mengajar alhamdulillah, memuji syukur kepada Allah, hati nama bersyukur kepada Allah ketika mengucap alhamdulillah, 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 subhanallah, maha suci Allah. Ketika dia mengucap Allahu Akbar, betul-betul mengagungkan Allah, mentakbirkan Allah. Allahu Akbar, Allah maha besar, lebih besar daripada nafsu, lebih besar daripada ego kita, lebih besar daripada hawa nafsu kita, lebih besar daripada uang, lebih besar daripada harta, lebih besar daripada dunia sini. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Ketika kita berucap Rabbil Firli, ya Allah ampuni saya, ya hati berharap ya Allah saya mohon ampunan. Begitu, takut tidak diampuni oleh Allah Ta'ala. Dan begini, ketika kita doa atau zikir, hadirkan makna zikir tersebut di dalam hati kita. Sebab al-hudud ruhul ibadah, kehadiran hati adalah ruh dari setiap ibadah. Kehadiran hati adalah ruh dari setiap ibadah. Ada orang dia punya apa namanya, punya handphone, akan tapi tak ada baterainya. Kenapa? Kok saya punya handphone tapi tak ada baterainya? Oh, di masjid ini ada 1000 lampu tapi tak ada elektriknya. 1000 lampu pasti terang tapi tak ada elektriknya. Kenapa 1000 lampu tak ada elektriknya? Satu lampu tadi menyala, 1000 tapi tak ada satu pun yang nyala. Begitu dia punya 1000 kereta tapi sebenarnya tak ada yang boleh jalan. Apa gunanya semuanya? Begitu juga ya, dia punya banyak dunia tetapi tak ada rohnya. Mati tempatnya. Dia punya apa namanya, kartu hadiah. Ada kartu hadiah per box-box dia punya kartu. Tapi kosong. Oh ini kitanya bagus, bungkus kadonya bagus, dibuka empty. Bukan empty, kita punya 1000 kado, semuanya empty. Dan kita punya 1000 tiga, tapi tak ada rohnya yang kosong. Karena salat ibadat itu mengandil hudur, tak ibadat itu mengandil hudur. Karena siapa yang ibadatnya sunyi dari kehadiran tadi, maka sia-sia, sia-sia, kosong begini. Apakah ada pahalanya? Ada pahalanya. Tetapi saat kita hadirkan hati kita dalam berzikir, maka lebih besar lagi pahalanya. Lebih besar lagi pahalanya. Ada. Ada satu orang mengaku kepada saya dan Syekh Abdul Rahman Zahid, dan Syekh Abu Bakar, saya zikir dengan lisan, tapi hati saya lalai, lupa. Jadi bagaimana? Saya tak payah berzikir lah kalau begitu. Tetap zikir dan bersyukur kepada Allah yang telah menghiasi lidahmu dengan zikir. Kalau kamu syukur akan ditambahkan, nanti hatimu pun juga dapat ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita menahan zikir, menahan zikir, menahan nur, menahan zikir, menahan zikir, menahan zikir,
dalam masjid ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiap pagi minta nur. Rasulullah tiap pagi minta nur. Ketika lepas salat subuh dan lepas azan subuh Nabi salat sunnah. Beliau subuh. Nabi dalam hadis beliau subuh pun lebih baik daripada dunia sisinya. Terus Nabi Muhammad baca doa doa musajab. Di akhir doa musajab tersebut Nabi mengucap Allahumma ja'al fi qabri Allahumma ja'al fi qabri nura wa fi qabri nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa fi sha'ri nura Allahumma ja'al nura fi qalbi nura fi qabri nura fi sam'i nura fi basari nura fi sha'ri nura fi kashari nura fi rahmi nura fi dami nura fi idami nura fi asabi nura min bayni yadayhi nura min khalfi nura an yamini nura an shimali nura min fawqi nura fi tahti Allahumma zidni nura wa'tini nura waj'alni nura 15 minta nur 15 minta nur minta cahaya ya Allah berikan cahaya di hatiku di kuburku, di telingaku, di mataku, di apa namanya, di hadapanku, di belakangku, di kananku, di kiriku, di atasku, di bawahku, minta nur untukku dan jadikan aku nur kata Rasulullah. Minta nur 15 meminta cahaya, minta nur kepada Allah Subhanahu wa Taala. Dan nur apabila masuk ke dalam hati, infasah, ya, akan menjadi luas hati tersebut. Dan orang yang hatinya telah dimasuki umur, dia akan semangat untuk mengejar akhirat dan dia akan lebih zuhud di dunia ini kata Rasulullah. Dan dia akan bersiap untuk kematian sebelum datangnya kematian tersebut. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan nur kepada kita dengan berkat kehadiran kita di sini nur dan dengan berkat Badri Budur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kemarin kan ada supermoon, supermoon bulan yang paling besar. Kita punya supermoon yang lebih super lagi. Makna gambar, makna rapat, wala batariq. Makna Muhammad, Habibullah, ni'mal habib. Kita memiliki bulan yang tidak akan tenggelam. Kalau supermoon, ya, itu berapa puluh tahun sekali. Sejak tahun 45 sampai sekarang berikutnya berdua. Kalau ada lagi nanti 30 kali, itu supermoon. Tapi kita punya super, 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 supermoon. Ya, Nabi Muhammad yang tidak akan hilang. Supermoon siang tak nampak lagi. Tapi Nabi Muhammad siang malam cahaya makin terang, makin terang. Alhamdulillah cahaya menyinari kita di majlis ini melalui internet dan nampaknya dan warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'ana Muhammad kami Allah hebat tapi sebaik-baik kasih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah Taala berfirman kita dengan Nabi Muhammad dan Allah Taala makin makmur dan masjid ini dan makmur dan barangnya babitnya dan juga daripada perkara yang kita muliakan Ustaz Hasbi mudah Allah Ta'ala berikan kesehatan keberkahan panjang umur sehat afiat dan juga Ustaz Fauzi dan juga segala para guru-guru para asatidz yang diberikan kesehatan keberkahan pada Allah Ta'ala Allah menjaga jamaah ada jamaah marhumah dan korban dan bani kita korban masyhur ada tidak amina wala minna wala ma'ana syekhiyat wala tahruna wa sallallahu alaihi wa sallam wa sallallahu alaihi wa sallam wa sallallahu alaihi wa sallam wa sallallahu alaihi Al-Alamah Habib Ibn
juga yang saya sendiri bersyukur dengan Al-Ustaz Teguh Mahmud. Tidak lupa kepada sekalian jamaah muslimin dan muslimat yang sentiasa mengesokkan pagi kepada acara seperti ini, dan juga diadakan acara seperti ini pada setiap minggu yang kedua dan minggu yang ketiga pada hari Rabu ini terdiri. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan sokongan para jemaah sekalian, majlis ini pun dimakmurkan dengan kerelaan daripada Allah SWT, dengan dana syair daripada Rasulullah SAW, seperti kata Habib tadi, bila timbul sukun satu dunia tak melihat, tetapi sumpah pun. Dan selalu kita nyatakan Qala Tak lain dan tidak
Rasulullah SAW. Alhamdulillah, pada malam seperti ini kita percibisan kita sedang jahit Rasulullah. Mudah-mudahan insyaAllah jahit itu melakukan dalam hati kita, dan Allah jadikan jahit tersebut disebab kita dapat berlumpur dengan jahit tersebut, yaitu dengan Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ajmal minka خلقت مبرأ من
يا حي